Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan sejak kemarin, ya, terhadap seseorang yang melakukan posting hal tersebut, yaitu dengan kata-kata dan kalimat yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu atau SARA dengan sengaja tentunya, dengan meluapkan perasaan permusuhan ataupun penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Sehingga hari ini, siang ini, penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah menetapkan tersangka, ya, yang melakukan posting tersebut atas nama Yosep Suryadi atau YS, umur 39 tahun, alamat Tanjung Duren Utara 7 nomor 569 Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Yang bersangkutan mulai hari ini sudah dilakukan penahanan di Polda Metro Jaya